Bacaan dari Kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon yang terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami pun percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahir semakin merosot, namun manusia batin kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal,
yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak dapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan.